Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rinda Ayu Francisca dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rafa Alfarer. Usia saya 6 tahun. Hari ini kami berdua ingin belajar mengenal huruf alfabet. Saksikan ya teman-teman. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nyanyi yuk huruf. Nyanyi lagu huruf yuk. A, 1, 2, 3. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, S, S, T, U, V, W, X, S, X, S, Y, Y, Z. Sudah ada huruf apa ini? Huruf B, B, A, A, B, A, B. Kalau ini? C, D, D, C, C, D. Ini? E, F. Kalau ini? B, A. Ini? I, J, I, J. Kalau ini? K, L, K, L. Terus ini? N, N. Setelah N, N. Buka lagi nih? O, P. O, P. Setelah P, huruf apa? Coba lihat ini. Q, Q, R. Q sama R. Setelah R, ada huruf apa lagi? S, T. Ada huruf S, T. Kemudian setelah T? U. V, V, U, V, U, V, U, V, terus ada W, 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 X, X, W, W, X. Yang terakhir ini ada huruf apa ini? Y, Z, Y, Z. Sekarang ibu tanya, ini huruf apa? O, O sama? P, P. Kalau ini? S, T. Ini? D, H. Kalau ini? W, X, 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 W dan X. Nah, huruf alfabet ada berapa nih? Coba kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ada 20? 20? 26. Nah, namanya Rafa ada hurufnya enggak? Namanya siapa? Rafa. Rafa siapa? Rafa Alfarel. Nah, Rafa Alfarel. Rafa, huruf depannya huruf apa? R. R sama? Coba di sini kita tulis hurufnya. R sama A, ambil isinya. R, mana R? R ini dia. Ini R. R sama? Ra sama A. Terus, apalagi fa, berarti F-nya ada? F-nya ada dua, F dulu. F, terus biar fa, tambah yang lagi hurufnya. A. A-nya seperti ini, nak. A-nya huruf kecil ya. Nah, terus Alfarel berarti huruf apa depannya? A. A. Terus huruf apa lagi? L. L, ya ini L. Fa, F lagi. F. F. Fa, tambahin huruf A. Alfarel. Rel, R sama? R sama apa? E. Sama E. Rel, tambahin huruf Rel. L. L. Ya, coba dibaca nih. Rafa. Rafa Alfarel. Jadi namanya Rafa Alfarel ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, di sini R-nya ada berapa nih? Ada 1, 2. Ada 2. Kalau A-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. F-nya? 1, 2, 3. E-nya? 1. R-nya? 1. R-nya? 2. 2. L-nya? 2. Nah, jadi yang banyak huruf apa di sini? Huruf F. Yang banyak berapa? F-nya ada 3, A-nya ada 4. Berarti yang banyak huruf apa? A. Ada berapa jumlahnya? 4. Ada 4. Kemudian, nah ini huruf namanya Rafa, huruf depannya huruf apa? A. R. 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 Kalau ini namanya apa? Dibentuk apa? Sepeda. Sepeda. Huruf depannya apa? Se. Sebelum se, itu kan se-nya udah ada 2 huruf. Kalau huruf depannya aja S. S. Nah, coba buat sepeda. S. S. P. E. P. E. Da. D. A. Nah, ini dia huruf depannya R, ini huruf depannya S. S. Kalau ini namanya apa? Sepeda. Sepeda motor, namanya sepeda apa? Motor. Sepeda motor. Sepeda motor itu huruf depannya sama kan? Huruf sama-sama huruf apa? Sepeda. Huruf S, ya kan? Nah, coba Rafa cari di sekitar sini hurufnya yang sama. Misalnya nih, ini sepeda, ada sepeda dari huruf S, ada sepeda. Terus apa lagi? Dari S. Ada sepeda. Setik. Setik. Terus? Dari S. Benda-benda, apalagi dari S? Sepeda motor. Sepeda motor, terus? Yang dipakai di kaki untuk sekolah? Sepatu. Nah, sepatu. S lagi. Apa lagi S?
pagi minum apa? Es krim. Dari es. Kalau pagi ada coklat dan putih itu namanya apa? Susu. Susu. Kemudian ada berapa tadi? Ada sepeda, sepeda motor, stik, sepatu, susu. Udah lima. Terus apa lagi? Dari es. Es. Nama buah-buahan dari es. Yang ada duri-durinya kulitnya apa namanya? Durian. Dari es. Salak. Terus yang ada airnya dia kulitnya hijau, dagingnya merah. Semangka. Terus apa lagi? Yang di depan rumah yang samping rumah Rafa, ada pohon apa namanya? Samping. Sawo. Ada pohon sawo. Apa lagi dari huruf S? Sudah? Berarti ada 8. Ya kan? Ada 8 ini kan? Ada sepeda, sepeda motor, apa lagi tadi? Sepatu, stick, terus apa S-nya lagi? Apa tadi? Ada sawo, salak, semangka, terus apa lagi? Susu. Nah, ini Rafa. Ini ada kalimat, ya kan? Di dalam kalimat itu ada hurufnya. Ini huruf apa nih? S. Ini A. Ini Y. L. P. R. D. N. H. S. Nah, coba kita baca sekarang ya. Saya lapar dan haus. Nah, saya lapar dan haus. Jadi, ketika Rafa lapar, Rafa harus ngapain? Makan. Harus makan. Kalau haus, Rafa ngapain? Minum. Jadi, boleh tidak kalau kita lapar dan haus, kita harus tidur? Tidak, ya kan? Tidak. Jadi, kalau kita lapar, terasa lapar perutnya, terasa haus tenggorokannya. Kita harus melakukan apa? Kalau lapar,